Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peppers, di video kali ini saya akan mereview satu liquid dari Hero 57, yaitu American Breakfast V1. Oke, tanpa basa-basi kita langsung lihat aja tampak dekatnya. Nah, itu dia tadi tampak dekat dari American Breakfast V1. Sekarang kita langsung cobain aja gimana rasanya. Oke, di sini saya pakai mod Aegis X dan juga RDA-nya saya pakai RDA Zoo. Dan coil-nya saya pakai stagger dari Mr. Apo. Juga kapasnya saya pakai back and frame ya. Sekarang kita langsung cobain. Di sini saya main di 65 watt dan coilnya di 0,22 ohm. Sekarang kita langsung cobain firingnya. Sekarang kita langsung cobain gimana rasanya. Oke, di sini untuk TH-nya sendiri, begitu pas kita inhale itu udah kerasa TH-nya agak naik, apalagi pas sudah di exhale itu kerasa garuk banget ya, karena memang mungkin khas dari liquid Hero 57 itu memang TH-nya seperti itu. Untuk inhale-nya sendiri, di sini kerasa susunya kerasa banget, enak banget susunya. Dan tapi cornflakes-nya juga kerasa, cuma agak ketutup sama rasa susunya gitu ya. Dan untuk exhale-nya sendiri, rasa susunya kerasa, cornflakes-nya juga kerasa, dan serealnya juga kerasa. Dan di akhirnya itu ada kerasa kayak asem-asem, kayak rasa strawberry gitu, tapi sedikit sih kerasanya. Untuk aftertaste-nya sendiri, di sini kerasa susu sama rasa serealnya. Dan untuk layer rasanya, untuk rasa susu, sereal, cornflakes, dan juga ada asam-asam tipis gitu ya dari rasa strawberry. Untuk rasa manisnya sendiri, di sini kerasanya memang manis banget. Dan kalau dari skala 1 sampai 10, di sini ada di angka 8 sampai 8,5. Kalau untuk yang baru-baru nge-vape, di sini menurut saya kurang cocok ya, karena memang TH-nya itu kenceng. Mungkin karena ciri khas dari liquid Hero 57. Oke, sekian video kali ini. Dan di sini murni apa yang saya rasakan, dan apa yang saya rasakan betul-betul sama dengan apa yang saya sampaikan. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol like-nya. Dan buat kalian yang suka videonya, bisa langsung di-share aja ke teman-teman kalian. Tetaplah menjadi peppers yang bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.